ilmuwan memastikan ada sebuah asteroid Trojan berukuran jumbo yang tengah membuntuti bumi. Apakah batu antariksa itu dapat membahayakan planet ini? Seperti dikutip dari New York Post, ilmuwan menamakan asteroid itu sebagai 2020 XL5, dan ia terpantau mengikuti orbit bumi. Sepanjang sejarah, ini baru kedua kalinya tercatat ada asteroid yang berada di orbit bumi. Asteroid ini cukup besar, diperkirakan lebarnya sampai sekitar 1 km. Beruntung, ilmuwan memastikan bahwa asteroid ini tidak berbahaya atau berpotensi menabrak bumi pada saat ini ataupun di masa depan. Ia hanya membuntuti planet ini dan tidak menghadirkan ancaman. Dijuluki sebagai asteroid Troya, dari kisah perang Troya lantaran batu angkasa semacam ini dikenal berbagi orbit yang sama dengan suatu planet dan pertama kali ditemukan di sekitar planet Jupiter. Asteroid 2020 XL5 pertama kali dilacak pada Desember 2020 silam, dan saat itu statusnya dimasukkan dalam kandidat baru asteroid Troya. Setelah teliti lebih lanjut, ilmuwan memastikan hal itu benar adanya. Mereka menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan manusia bisa mengunjungi asteroid 2020 XL5 pada suatu hari nanti, bahkan membangun basis tempat tinggal di sana untuk melakukan misi tertentu.